Apa perbedaan sepatu roda dengan roda 3 dan roda 4? Karena banyak banget yang nanya apa bedanya. Nah, sini aku jelasin. Lagi nih, nah yang aku bawa ini 3 roda dengan ukuran ban semuanya 110 mm. Rekomen buat dipakai olahraga di jalanan, berangkat kerja, jalan-jalan sore. Pokoknya yang main di jalanan deh. Nah, kalau yang ini 4 roda dengan ban depan dan belakang itu lebih tinggi. Biasanya ban tengahnya itu lebih besar 4 mm daripada ban depan dan belakang. Kalau yang ini rekomen buat main slalom. Jadi kayak ya zigzag-zigzag gitu nih, kayak gini nih. Gimana? Udah tahu bedanya? Jadi bedanya itu di fungsinya. Kalau kalian bingung mau beli yang mana, mending kalian pikir dulu tujuan main slalom roda itu buat apa, baru kalian beli roda 3 atau roda 4. Semakin ku pahami waktu begitu berat.